Biasa dong, langsung kita kembali lagi, jungkir balik. Oke bos, acaranya udah gak ada. Gak ada, oke bos. Ada filosofi! Ya siapa tahu nanti bisa ada lagi. Eh tapi tau gak, Yasmin itu selain dia memainkan DJ yang begitu sangat jago dan luar biasa, dia juga punya hobi lain. Apa? Traveling. Traveling. Emang gak bisa ngeliat keren dikit bahasa Inggris. Lu jangan bikin kesel ajudan pribadi marah dong. Ajudan pribadi. Marah. Bisa marah. Hai gue konyol lagi di yang dekat PKP yang punya rapi-rapi yang amat-amat yang andalan gue yang tolili pali cipali pik apa piki-piki to piki-piki piki-piki prasetyo ama negara. Lu kalau lucu begitu tadi Yasmin ketawa, kalau suatu saat dia traveling lu bisa dibawa, Gen. Yuk, ikutin nanti sama aku ya. Masukin koper aku ya. Pijitin aku, terus jadi gitu ngelucu. Jadi kalau pijitin. Capek, iya. Ya udah, aku ongkos sendiri juga gak apa-apa. Tapi sebenernya kamu suka traveling tuh, traveling kemana sih belakangan ini? Keliling Indonesia aja kan. Keliling Indonesia. Ya. Apa kamu seneng ini ya? Apa yang free diving. Oh, karena lautan gitu. Iya, seneng. Kamu tau gak perasaan apresiasi aku tuh ke kamu kayak lautan. Apa? Perasaan suka aku ke kamu kayak lautan luas, tidak pernah ada ujungnya. Selalu akan ada. Kamu biasa kalau free diving itu latihannya di kolam gitu ya? Iya, latihannya di kolam di Jakarta, di Cijantung. Kamu tau gak bedanya kamu sama kolam renang? Oh, apa tuh? Kalau kolam renang, swimming pool. Kalau dia? I love you pool. Masuk banget ya. Tapi aku dengar-dengar katanya, kamu tuh seneng banget traveling ya? Kamu senengnya backpack atau backstreet sih? Pacaran backstreet maksudnya ya? Orang paling seneng dia kalau backstreet. Maksud aku kamu kalau traveling tuh backpack yang seneng gitu atau yang traveling? Backpacker juga seru, cuman kan kalau misalnya pergi gitu bawa koper aja, cewek kan ribet ya, ada apalagi mau free diving itu kan banyak alat-alatnya, jadi nggak mungkin kalau backpacker doang. Oh. Jadi tengah-tengah lah, nggak terlalu mewah tapi nggak terlalu yang. Aku ngeliatin kamu tuh bener-bener deh, kamu tuh wajah kamu tuh mengalihkan dunia aku tuh. Nih kita lihat nih ya, ada foto-fotonya juga di mana DJ Yasmin traveling. Tuh di belakang, oh di mana itu? Ini naik gunung. Bukan. Wah Vicky kalau begini dia nggak mau traveling, otaknya traveling maksud. Oh. Ini aku naik gunung. Oh Vicky di tengah hutan, fantasi ya. Traveling nih. Padahal mana ngomongin diri dia sendiri. Itu di mana sih? Kalau itu ini tadi. Ini dekat Papandayan. Oh Papandayan. Kalau ini di nyelam di mana enggak? Labuan Bajo. Tapi aku juga diving tuh suka banget diving. Ini Sumba. Oh iya. Oh di Sumba ya. Barangnya ini. Ayo. Kan kita di kapal gitu kan. Lihat. Ini yang tadi yang foto kuda, foto kuda yang kuda. Yang mana? Yang kuda barusan. Yang kuda, ini ikan, kuda. Kuda. Naik kuda, mundur. Mana? Aku mendaki Gunung Rinjani. Oh ini udah ini ya, slide ya. Udah kemana-mana ya. Iya. Tapi yang tadi yang berenang dong, yang mundur. Yang kuda. Yang aku pakai baju renang ya? Yang aku pakai bikini gitu ya? Iya, aku seneng banget. Tapi sama lu juga, John, suka traveling juga, John. Lu kadang-kadang beli buah aja lu, lebay banget kadang-kadang. Beli buah sampai ke Jepang. Wah, jauh banget ya. Kamu suka yang traveling mewah atau yang traveling seru atau gimana sih? Traveling seru, yang adventurous gitu. Naik gunung, apa sih, nyelam di laut. Gitu. Kamu suka eksperimen ya? Iya. Itu maksudnya eksperimen. Apa? Petualangan eksperimen. Eksperimen, jangan ketawa-ketawa, saya mikirnya juga kemana-mana eksperimen, nih. Eksperimen, petualangan. Beda eksperimen. Eh, coba duduk. Lu nih kalau kalian traveling, ya sekarang nih misalkan, kan gue tahu juga nih lu suka traveling, gue bahkan-bahkan suka keliling-keliling dunia. Yeah. Nah kalau kalian traveling, memilih hotelnya, hotel yang kayak apa kalian? Gantung, kamu maunya hotel apa? Ya kan yang gue tanya masing-masing, beda. Bukan barengan. Iya. Kalau aku sih tergantung tempatnya ya, kalau misalnya kayak, misalnya tempatnya Swiss gitu, berarti kan kita yang deket sama adventure-nya, karena gue suka banget main ski. Oh, bisa? Bisa lah. Wih, yang gini-gini? Iya, gue ski, ya. Elah, gue jago main ski kali. Serius tuh, John? Apalagi kan di salju gitu, ngerti gak? Dingin gitu kan. Nah, kalau dia mah gak cocok nih kalau ada di tempat salju. Kalau ngeliat SS begitu, bawahnya pengen bawa cendol aja. Kalau Osron yang merah. Beda. Tapi pasangan kamu gak? Pasangan kamu kalau kamu traveling suka ikut gak atau? Aku gak punya pasangan. Sumpah? Iya.